Selamat datang ke Tulah, di mana semuanya positif, trending dan inspirasi. Jadi bersama saya Afiq, kita dekat Mid Valley Mega Mall GAC, di mana malam ni kita ada Met Gala, tayangan perdana movie memoir seorang guru. Kita tengok belakang ni, filem ini dibintangi oleh Dato' Rosham Noor. Dan kalau awak tengok keliling saya, depan saya ni semua penuh, semua orang pakai baju pergi ke sekolah. Sebab malam ni tema dia adalah pakai baju pergi ke sekolah. Jadi semua dah bersedia? Jom! Kalau kita hidup tak ada akhlak, nak jadi apa? Apa yang kamu buat datang lambat ke sekolah ni? Buruk saya terlepas. Apa ni? Kata. Oh, ingat ni zoo. Ini sekolah. Faham? Boleh. Saya cuba juga. Assalamualaikum. Okey, hari ini saya berjaya tangkap bekas cikgu Dato' Rosham Noor kita. Cikgu Halimah, bekas pengetua. Okey, cikgu, apa khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Apa cikgu punya perasaan lepas tengok filem? Cikgu rasa gembira, puas hati dan rasa terharu sebab semua ada di dalam tu. Experience kami dulu-dulu semua ada di dalam tu. Okey, cikgu, saya nak tanyalah sikit. Cikgu boleh share tak pengalaman cikgu dengan Dato' Rosham Noor dulu? Macam mana dia dekat sekolah dulu? Dia yang terbaik dalam kelas sebab dia ketua dejah. Lepas tu bila saya mengajar, dia akan angkat tangan untuk menjawab. Saya sampai marah, bagi peluang orang lain makno. Dia kata dia cakap perlih tau. Depa tak mau cikgu. Dan selalunya saya mengajar sastra, bila saya kata kita harus menghayati dialog-dialog, dia akan minta berlakon. Dia dan, nak berlakon? Saya nak cuba cikgu. Budak-budak lain semua tak nak. Jadi saya marahlah, janganlah. Kamu aja bagilah peluang orang lain. Okey. Okay, bersama saya hari ni Abang Zul kita. Watak ni susah tak untuk Abang nak bawa? Tak? Senang? Dan kita tahulah Abang adalah adik kepada Rosham dalam cerita ni. Apa isu masa syuting? Kalau berlakon dengan Dato' Rosham, satu je. Memang komik 100% lah. Saya seronok bila dengar kata Dato' Rosham. Okey. Tak ada banyak dah. Tak tanya pun cerita macam mana, siapa director. Jadi Abang memang mula tak tahu cerita ni pasal apa? Mula-mula dia offer, kata Zul nak berlakon tak? Siapa lagi? Dato' Rosham. Okey, on. Masyarakat percaya penuh kepada Dato' Rosham yang memang kalau dia buat kerja, komit dah habis. Apa Abang punya harapan untuk movie ni? Tak semua filem yang kita bikin untuk jual ke panggung menjadi box office. Okey, tak semua eh. Tak semua. Ada kalanya juga filem itu harus dijadikan sebagai satu memori. Sekarang mungkin ada yang terlepas menonton. Mungkin suatu masa nanti bila tengok balik, wey, ini filem lah. Macam itulah. Alright, sekarang ni kita bersama dengan director kita, Abang Kyol. Kita dah tahu kan, yang rakyat Malaysia ni dengan genre begini, dia sebenarnya bagi saya sendiri dah agak berat. Tapi apa Abang Kyol punya emosi bila berjaya merakamkan, pergi lokasi sana sini untuk buat filem ni? Emosi saya tentang filem ini terlalu beremosi. Sebabnya dia naskah yang berat. So bila naskah yang berat ni, memang kita memerlukan emosi yang terlalu banyak. Cerita ni genre yang berat, emosi yang bermacam-macam dalam cerita ini. Nak adaptation novel ni bukan mudah kan. So dia memang ada pengikut yang tersendiri. Saya mengikut tanggungjawab ini untuk merealisasikan sebaik mungkin. So selebihnya pada penonton lah menilainya. Macam kita penonton tadi lah, ketawa, suka, duka, sedih, semua ada. So mungkin dengan elemen-elemen itu, rencah-rencah itu, membuatkan filem ini akan mendapat sambutan, insyaAllah. Okay, sekarang ni kita ada dengan Sakinah and kita ada dengan Kamaria, alias dengan Mat. Mungkin saya anggap awak berdua pertama kali lah bekerja dengan Dato' Rosham Noor. Macam mana kerja dengan dia? Dia ajar-ajar semua. Buat-buat lawak kat set. Saya rasa takut juga dengan Dato' Rosham Noor. Saya tengok muka dia pun dah garang. Nak dekat dengan dia pun saya macam gila-gila lah. Sampai sekarang saya pun takut dengan dia. Scene yang paling susah nak dilakonkan dalam movie ni? Banyak pokok. Tinggi sangat pokok tu. Okay, gayat lah Mat. Saya kaya. Cabaran Kiki dalam filem ni tak banyak pun. Cuma Kiki perlu jaga bapak Kiki yang sikit, itu Dato' Rosham Noor. Jadi Kiki perlu ada rasa atau feel kasih sayang anak kepada seorang bapak untuk sampaikan kepada penonton. Dan alhamdulillah Dato' Rosham Noor banyak membantu Kiki untuk mewujudkan rasa tu menjadi anak kepada Dato' Rosham Noor dalam filem Memak Seorang Guru. Okay, untuk Alas, apa? Cucuk. Itu memang betul-betul cucuk dia ke macam mana? Kalau tu mampus dia. Saya kena nangis waktu tu lah. Tu macam bah. Tengok bila saya tengok, ish. Cik, saya nangis macam ni. Saya tak tahu. Jadi diri sendiri pun tak percaya boleh menangis macam tu. Kira menjadi lah. Ya. First time reaction bila movie ni dah keluar. Bila dapat watak ni,
ni watak ni macam ni, macam ni, macam ni. Sebelum kita syuting pun saya dah tahu watak saya kecil. Saya dah tahu sangat. Tapi sebab filem ni adalah karya Azizi Haji Abdullah. Ia bukan sebab filem yang mudah apabila you mahu mengadaptasi sebuah karya yang besar. Dan penulis harus melaksanakan itu first. Pengarah harus daripada penulisan menariknya keluar lagi sekali untuk layar lebar. It's not an easy job. Jadi pada saya, watak-watak penting dalam filem ini adalah Cikgu Sunan dan anak-anak muridnya. Kita pernah jadi pelajar, kita pernah mempunyai guru-guru yang mempunyai impak yang besar dalam hidup kita, kan? Macam mana jadi emak kepada Alias? Saya dah biasa dengan watak-watak yang apa-apa sajalah, maksudnya emosi. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Saya Cikgu, ha? Ya, ya. Jadi kita dah tengok, semua orang dah tengok apa semua. Jadi macam mana rasanya jadi Cikgu Sunan ni? Apa yang membezakan dia dengan Tai Long, Castello, watak-watak besar yang lain? Ini sesuatu yang agak berbeza daripada watak-watak besar saya yang lain. Dan Sunan adalah salah satu kerja berat yang saya bawa dalam layar. Kerana watak Sunan ini diperhatikan oleh ramai orang, khasnya guru-guru. Kerana dia diadaptasi daripada novel seorang novelis yang hebat, iaitu Al-Rahim Azizi Haji Abdullah. Dan alhamdulillah, bila saya menonton Sunan malam gala, malam preview ini, saya amat berterima kasih kepada pengarah saya, penulis skrip saya, DOP saya dan seluruh tim saya yang telah menjadikan Sunan berjaya dihayati dengan baik dengan bantuan teknikal dan production. Peminat-peminat ataupun penonton-penonton di luar sana, anda tahu bila saya buat satu kerja, saya akan memberikan komitmen yang seboleh-bolehnya pada saya. Dan Cikgu Sunan, watak saya dalam memoir seorang guru, saya berani jamin memberikan impak yang besar kepada anda. Bukan disebabkan watak tu, tetapi disebabkan skrip itu, disebabkan jalan cerita itu akan memberikan impak yang besar pada anda tentang kehidupan, tanggungjawab, akhlak, ego, cinta, memaafi, kehidupan dan juga kematian dan kebahagiaan. Bagilah sokongan pada filem Memoir Seorang Guru ini dan pergilah tonton. Kalau tidak, anda rugi. So, tontonlah Memoir Seorang Guru ini pada 30 Mei ini di pawagam di seluruh Malaysia. So, bawa tisu banyak-banyak. So, korang akan tengok 30 Mei 2024. Yes. Okay. Tengok tau. Jangan lupa. Betul. Jangan lupa saksikan Memoir Seorang Guru. Korang kena tengok. Mesti korang nangis. 30 hari bulan Mei bermula di panggung wayang seluruh Malaysia. Saksikan Memoir Seorang Guru bersama dengan kita dan ramai yang terlibat dalam filem ini. Memoir Seorang Guru, anda seorang guru, anda seorang pelajar. Meh, kita saksikan di panggung wayang Memoir Seorang Guru. Hai, assalamualaikum. Okey, saya Rosham Noor. Jangan lupa saksikan Memoir Seorang Guru yang akan berada di pawagam pada 30 bulan Mei di seluruh pawagam di Malaysia dan juga Singapura dan juga Brunei. Lakonan saya yang terbaru, kalau anda pernah ada guru, anda seorang guru, anda guru pencen, ini filem anda. Ini kisah nyata, ini kisah kita. Aku Sunan. Inilah kisah aku. Kisah yang bermula dengan sebuah kebencian. Saya takkan isi dan sign borang ni. Apakah jadah saya nak isi borang ni? Boleh. Lepas ni kau boleh minta tukar balik bandar semula. Bukanlah merebut kan? Eh, 5 tahun lah. Lama tu. Bukan 5 hari. Assalamualaikum. Cikgu Sunan orang bandar. Jadi, saya nak minta Cikgu Sunan tolong ubah sekolah ni. Boleh? Woi! Kalau kita hidup tak ada akhlak, nak jadi apa? Apa yang kamu buat datang lambat ke sekolah ni? Buruk saya terlepas. Apa ni? Ha? Kata. Oh, ingat ni zoo. Ini sekolah. Faham? Boleh. Saya cuba juga. Alias. Hari ini apa jadi pada buruk kamu? Oh, buruk. Buruk saya banyak pokok. Cikgu baru tu, garang gila. Lu pukul ni, Mama! Yes! Biar kita miskin. Jangan menipu! Tenangkan jiwaku. Bantulah dia, ya Allah. Macam mana awak tahu saya ini bekas guru? Sudah-sudahlah kawan sekamar itu. Masih lagi dengan cerita-cerita yang tadi guru. Aku melalui lorong pendidikan dengan langkah yang tempang. Murid-muridku inilah yang meluruskannya. Lihat bukan geng kita. Dia geng cikgu. Buat apa nak melawat cikgu jahat tu? Ha? Dia tu cikgu kita, tahu tak? Cuak, cuak. Ini cikgu ni orang baik ni. Kasih yang terang. Cik, lepaskan cik ni cikgu aku, cik.